Pemkot Surakarta terus melakukan persiapan untuk menyambut gelaran Street Investment and Industry Working Group G20. Salah satunya terkait persiapan pengamanan. Untuk pengamanan akan dikerahkan lebih dari 7.000 personil, terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Upaya ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman, terutama bagi delegasi negara-negara peserta G20. Gelaran ini akan berisi sejumlah kegiatan mulai dari acara utama hingga gala dinner. Acara akan digelar 6 hingga 7 Juli di sejumlah tempat, seperti Keraton Kasunanan Surakarta, kirab di Jalan Slamet Riyadi. Rencananya para delegasi mulai tiba hari ini, besok, dan dari rangkaian kegiatan di Kota Solo ini ada 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah welcome dinner yang insya Allah akan diselenggarakan di Kasunanan, Keraton Kasunanan pada tanggal 5 Juli 2022 sore hari sampai menjelang malam, sampai malam. Kemudian nantinya akan di kegiatan yang kedua adalah persidangan. Solo bangkit dari pasca pandemi, ekonominya bangkit, nanti akan ditampilkan, nanti ya juga mendunia. Artinya apa? Yang kemarin Pak Wali ke Prancis kan juga membawa itu. Kalau nanti delegasi ini tambah besar, saya kira nanti Pak Wali bisa menawarkan ke negara-negara yang lain. Ini keuntungan bagi Indonesia dan khususnya bagi Surakarta. Untuk personel pengamanan sebanyak 796 personel kita akan turunkan dan untuk mengamankan jalannya kegiatan G20 yang ada di Kota Surakarta.